여보세요? 어때요? 문어의 계획대로 잘 가고 있습니까? 죄송합니다. 제가 아직... 뭐라? 조금만 지켜주세요! 24시간 안에 빨리 끝내세요. 이번에 마지막 게임입니다. 어? 사라지면 힐랑? Pada episode vlog yang lalu, Unstellable Mission, Stellakim berhasil loh. Nah, Stellakim juga mendapatkan item. Unstellable Mission sungguh. Annyeong Tingting, Stellakim은 지금 어디일까요? Unstellable Mission Start. 궁전으로 돌아가서 공주로 귀환하세요. Stellakim memberitahu ya sebenarnya Stellakim itu sebenarnya adalah putri Cinggudel Sasil. Stellakim은 공주입니다. 스텔라복도 사랑해요. 스텔라김도 많이 많이 사랑해 주세요. 할로 띵글띵글 semuanya. Ketemu lagi tentunya di channel Stellakim. Nah, di sini lagi mau kenalin lagi nih salah satu kota yang ada di Provinsi Jeollabuk-do. Nama kotanya adalah Kota Jeonju. Nah, di sini banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama, teman-teman bisa main-main di Hanokmal. Hanokmal itu pedesaan di Kota Jeonju yang paling besar gitu di Korea. Dan bentuk-bentuk rumahnya itu masih zaman kerajaan Baekje. Nah, di sini juga banyak kayak tempat main-main. Nanti Stellakim mau main busur panah. Hari ini Stellakim pakai baju hanbok yang jadi putri gitu. Biasanya kalau yang di sini itu kebanyakan wisatawan sih, teman-teman. Jadi karena ingin merasakan pengalaman memakai baju tradisional Korea. Nah, di sini bangunannya keren ya, teman-teman. Di Korean drama. Nah, sebenarnya di Kota Jeonju ini juga ada tempat syuting Korean TV drama. Nanti Stellakim untuk di next episode aja, Stellakim bakal ajak teman-teman di mana tempat lokasi syuting Korea drama buat semuanya yang suka sama Korea drama. Seperti putri gitu. Itu ada juga banyak sekali orang-orang disambut dengan hangat di sini. Nah, di sini sekarang udah hampir jam makan, tapi Stellakim maunya keliling-keliling di Hanokmal. Stellakim kan putri. Jadi sebenarnya Stellakim beritahu ya, sebenarnya Stellakim itu sebenarnya adalah putri. Cinggudel Sasil. Stellakim은 공주입니다. Sebenarnya Stellakim itu sebenarnya adalah putri. Jeonju시, 전라북도 Jeonju시 소개드립니다. 전라북도 사랑해요. Stellakim도 많이 많이 사랑해 주세요. 구독, 좋아요, 알림 버튼 잊지 마세요. 사랑, Stellakim mau beli yeopjeonpang. Jadi di sana ada jual kue. Kuenya itu bentuknya seperti uang koin won. Penasaran kan? Ya udah, coba Stellakim beli ya. Wah, di situ juga ada orang pakai baju raja gitu. Kuenya itu ada bentuknya seperti uang zaman dulu, zaman kuno gitu. Soalnya di sini
Jadi langsung pesan gitu. Selaki mau pesan yang warna pink sama. Oke. Okay. Nah, bayarnya pakai kartu. Udah langsung otomatis. Ini mau foto-foto dulu aja deh. Foto-foto sama. Jadi dia yang punya ini, yang punya kue ini. Hai. Kuenya Selaki udah datang. Gimana bentuknya? Enak banget ya sepertinya. Jadi bentuknya seperti uang koin zaman dulu gitu. Enak sih sepertinya. Kalian coba makan ya. Seperti kacang merah gitu. Jadi buat yang suka kacang merah pasti suka. Masih kok. Nanti saya akan bakal makan lagi ya. Sekarang kita pergi go-go dulu ke rumah Selaki, yaitu di kerajaan Gyeonggi-jeon. Jadi Gyeonggi-jeon itu adalah kerajaan. Datang. Nah, di sini emang untuk umum ya. Jadi banyak orang yang ke dalam sini ingin merasakan pengalaman memakai baju tradisional dari Korea. Nah, Selaki mau keliling-keliling dulu. Nanti di sana dimintain tiketnya. Selaki udah siap nih. Nah, kalau jadi putri itu tidak bisa lari cepat-cepat gitu. Jadi, pelan-pelan jalannya. Bakal masuk ke sini dulu. Mas. Wah. Jadi berasa seperti itu ya. Dongi, Changokjong atau putri-putri yang ada di. Nah, di sini banyak sekali orang yang foto-foto juga. Jadi seperti udah ingin mencari raja. Di mana ya rajaku? Tapi sayangnya sepertinya banyak kan cewek di sini. Nah, kita explore, kita menjelajah dulu. Di sini ada seperti rumah-rumah gitu. Nah, di sini ada tempat membuat. Nah, Tishoro, Mama. Kalau itu panasnya, terus kalau kotor. Sini kita explore lagi. Kamar yang satunya kalian dikunci. Oh, tidak boleh pakai sepatu. Wangjanim, 보고 싶다. Oh, pangeranku. Pangeranku. Oh, pangeranku. Cepatlah kemari. Aku menunggumu. Jangan pergi tinggalkan aku. Pangeran. Hanya bisa menunggu, menunggu, dan menunggu. Hingga pangeran datang menjemputku. Jaga baik-baik ya, kerajaan. Putri mau pergi dulu, mau syuting, mau buat vlog. Ya, bebas! Putri sudah keluar dari istana. Sekarang putri mau pergi. Mau mencari pangeranku. Karena pangeranku hilang.
entah kemana. Aduh, jangan-jangan ada yang merebut. Wah, gimana teman-teman semuanya? Hari ini udah keliling-keliling di kota Jeonju sama Putri Stella Kim. Pasti semuanya pengen banget kan ke kota Jeonju? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Stella Kim bakal balik lagi di video selanjutnya yang lebih menarik lagi di channel Stella Kim. Oh ya, yang belum subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Dan jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Cepeto, TikTok, dan juga Instagram. Bye-bye. Hah? Stella Kim hilang? Wah, kira-kira Stella Kim menghilang kemana ya? Aduh, gimana teman-teman? Buat yang penasaran, nantikan saja di serial Unstellable Mission episode berikutnya ya, tentunya di channel Stella Kim.